Wimbe. Sazara situ. Kayak gimana? Ya kamilah. Ya kayak keluarga. Ya Nusantara Host tuh kayak rumah kedua. Semuanya ada semuanya di situ. Karena udah lama mungkin tinggal bareng kan kayak adik kakak kan. Iya. Yeah. Kayak keluarga kayak baru. Umur kami pun jenjang semua. Pas umurnya. Pas. Sering. Berantem-berantem kita mah berantem-berantem enggak berantem benar. Cuman berantem kayak gak berantemnya gak jelas. Gak jelas. Bete-betean dong. Kamar mandi, catokan, baju. Baju paling sering. Konten. Yeah. Konten sering juga. Yeah, konten. Juga. Lalu mager. Kadang kan karena kita berkelompok, jadi kayak buat dance bareng-bareng gitu, ada yang salah satu gitu kan, kesel-kesel gitu. Ada yang ada, salah ada aja. Yang bisa, ada yang enggak. Retake lagi. Retake. Oh, aduh. Kamu penjelasan dari mana? Dari temannya dulu deh, biar gue denger kalian. Kalau misalnya Okta menjauh enggak, karena mungkin dia ada pacar, dia juga mau me time sama pacar. Eh, bukan me time sih namanya. Mau keluar sama pacarnya kan terserah. Ya. Gitu. Jadi kan Okta keluar sama pacarnya jarang di rumah. Kita kan di rumah terus karena kita nggak ada pacar. Nggak kalau konten itu bang waktunya, mungkin. Apa waktunya Okta lagi kemarin kan waktu di Bali aju cin gitu. Cin. Ya kan ya, siapapun yang bucin pasti kita jarang di konten. Iya, gitu. Jarang konten gitu loh. Enggak tahu bukan sih. Bukan karena enggak diajak karena mungkin dia keluar terus. Iya. Kan tapi konten Nusantara pasti barengan. Iya. Dijak banget sih. Karena gue enggak ada punya cewek. Di Bali kok misalnya ada. Karena memang kalau memang cowok dia yang dibawanya, enggak yang cowok aneh-aneh. Iya, enggak yang lain. Ya udah satu. Jadi semua tim udah tahu ini ya, enggak ganti-ganti gitu. Kalau bisa kan diganti sih, Ta. Di Bali udahlah. Di Bali mah berganti-ganti nih. Eh, enggak, Deng. Enggak. Terus dong. Lupa dia, Ta. Ya maksudnya kenalannya gitu. Banyak dapat ke teman baru di Bali. Terus ajak ke villa ngajak main Uno. Ajak temen nih ke rumah Nusantara kan. Itu tuh cowok, cuman teman, ya teman enggak pacaran. Kayak mereka yang baru lagi tak yang ini tak enggak padahal teman sih kan. Teman kan? Kan diajak main Uno. Iya, ya, teman. Uno kan yang yang di Pantai Indah tuh temanku yang satunya tuh. Iya. Yang itu kan. Simon maksudnya. Itu tuh bukan nama dia sih, enggak tahu dah. Udah gitu doang, Kak. Next kok. Kami ke sisi. Pernah? Jarang. Kita seringnya ke... Ngapa ke spil pula? Keceplosan lagi. Ya, biasa. Biasa kan, ini kita. Kalau sisi kita nongkrong sama kita, kalau kita keluar ke klub itu yakin bareng. Ke sisi nongkrong. Bareng, ada bareng lagi. Sisi Jaan. Nongkrong. Jaan sih, sering Jaan. Kalau sisi sama Aju sih, sama Anggun. Nongkrongnya minum. Yang sering bayar. Iya. Nih, ajulah yang sering membayar. Iya, membayar karena uangnya PT. Iya, PT yang bayarnya. Aku yang bayarnya. Biar tidak ada selek di antara kita. Tapi kalau kita siapa yang ngajak dia yang bayar. Iya. Ya, sekarang gitu. Karena aku sering ngajak gitu kan. Karena sering ngajak. Karena sekarang enggak ada yang ngajak kan. Masa enggak ada ya ajul atau aku ngajak keluar gitu di sini. Oh, tenang. Ada yang ngajak yang bayar. Oke. Aku motor terus kalian pakai keperhiasan sih jadinya. Iya, keperhiasan, ke emas invest gitu. Terus selainnya ditabung. Iya, tabungan sama itu dah. Belum. Aset dah. Ya, kalau aku masih ini nabung buat ibu juga buat adik kan masih sekolah. Sama. Di sana aja sih larinya ke adik-adik. Ke adik-adik. Enggak. Kadang aku kan biasa aja sih. Biasa aja. Ya kangen. Karena tiap hari Vici, Bang. Malahan kalau ketemu langsung tuh diam aja. Kalau misalnya kita kangen terus, gimana kerjanya kita nanti kan? Ya, fokuslah. Jadi, ya, kangen sih ada, tapi kok aku enggak? Ini. Tidak jelas kali aku. Kalau aku turu, tidur. Tidur aku.
sendiri. Gak, sama sendiri ya. Ini kan sama pasangan. Pertanyaan. Suka kayak gimana gitu. Kalau aku sih ngedate keluar sih, keluar. Biar enggak bosan gitu. Keluar. Ya jalan-jalan. Kayak aku cari sendiri. Semuanya datangin tempat semuanya pokoknya. Kalau bosan di sini pindah lagi kita cari. Sama, jalan-jalan ya, lah. Bikin momen-momen terus dah udah. Nanti putus pusing. Yang penting jalan-jalan daripada putus gak ada apa-apa. Bagian lebih maunya jalan-jalan. Kadi rangkul di gandeng. Kesukaannya apa ya? Kau tiap hari pun ketemu mua aku. Iya. Enggak tahu aku physical touch-ku apa. Kau apa, Ju? Tahu aku bahasa Inggris apa itu? Kau suka disentuh di mana? Kepala sih. Kepala ya. Iya, yes, kepala. Kepala, benar. Cewek sih gitu ya, sering digini-gini. Jelas-jelas. Tapi aku pacaran gak pernah digituin. Pasti tempelin kan? Iya. Diginiin. Gak pernah diginiin, Bang. Jalan di mall tuh kan orang-orang digini. Orang gandengan gitu kan. Gini, dia di sana jalan aku di sini. Sama. Susah sensing. Tapi itulah membuat kita langgeng. Iya. Oh, kalau yang gitu-gitu aja bosan. Iya, yang gitu-gitu aja bosan. Jujur ada? Jujur ada lah. Selingkuh? Maksudnya kita diselingkuhin apa kita selingkuh? Tapi enggak selingkuh-selingkuh bang. Iya. Gangguan aja? Enggak tahu. Enggak ngerti deh. Wow, next bang. Jangan bang, nanti berantem lu bang. Iqbal, pintar. Gimana pendapat? Biasa aja sih. Aku lihat dia tuh pintar, smart. Iya dia, kalau aku dilihat di sosmed, di ini kan pintar. Karena aku dulu waktu ganteng sih ya ganteng. Pasti kau fans dulu sama dia. Dia waktu kecil. Kobe Junior ya, tuh. Iya. Aku sih sama. Ngefans. Enggak, aku nggak tahu. Dulu aku ngefans banget sampai berantem sama teman kecilku gara-gara dia ngefans sama Iqbal. dia ngefans sama Bastian. Oka sama Iqbal. Toto di profil BB-nya itu Pak Iqbal loh. Kenapa pakai foto Iqbal? Ngomelin. Iya dulu sih. Sekarang udah kayak bukan biasa aja kayak. Lebih karena udah tahu aja. Udah tahu aja udah. Kayak berubah aja gitu rambutnya gondrong, enggak suka cowok gondrong. Iya. Yeah. Jadi suka cowok yang pendek rapi. Tapi beda ya kalau sama yang itu. Oke, kita scroll ya. Nih. Arirham. Wah, suka banget dulu. Suka aku yang itu. Iya. Apa dia yang ganteng tampan? Apa sih terlalu tampan? Kasih rating lah. Iya, rating lah. Hah? Gimana satu dia? Sampai 1 sampai 10. 8 lah. 8. 8. 7. Kalau ganteng. Dulu Ari Irham nih aku SMP. Iya, apalagi buat super puber. Iya, yang film apa tuh kemarin? Aku terlalu tampan. Aku itu tahu Maska, dia. Yang Maska, yang masih asam Maska itu loh yang per super second, puber. Itu kan pernah Ari Irham ke Belitung, makanya itu sempat suka bentar, abis itu udah enggak. Oke. Okay. Berubah-ubah suka. Rate lu berapa? 8. 8, 8 per 10. Siapa itu? Oh gak bukan tipe Anggun, ini tipe Anggun sih. Gak suka. Kalah. Berapa ratenya? 1/10. Dia 1, dia gak suka. Kalau aku 5 lah. Anti Jeffrey Nicole deh guys. Gak suka gue. Aku 9,5. Wuih. Ini 99. 10/10 karena aku suka kayak gimana ya? Dia tuh enggak jaim-jaiman gitu loh. Tapi aku, apalagi film Jakarta ya? Oh. Itu beda lagi. Dia nonton udah berapa kali ulang-ulang? Dia ngajak aku nonton itu, Bang. Ini Oka 9. Kalau 11 kah? Kau berapa? 99. Kum. Ini siapa? Oh, ini aku Nicola Saputra. Berapa? Apa aku atau 8 plan nih? Sama. Kayak itu. Aku 8 Nicola. Aku 5. 5. Aku 5. Maaf ya, ada Bang Cinta. Soalnya beda-beda tipe-tipe orang. Gue nggak pernah lihat. Ada apa? Benar, gue pernah lihat. Apa sejuru? Ada apa dengan cinta? Ada A, ada C. Lanjut. Ada Pati Dolken. Suka sih. 7. Tentang. Berapa ya? Kau berapa, Kum? Kalau dulu. 7. Aku 8. Aku ya 5 deh. Jurut kita ya. Feral. 8. Ya putih lah, ganteng. Kok aku suka orang putih? Aku suka orang putih. Iya. Cowok-cowok putih berarti ya? Iya. Koko dong. Enggak juga sih, enggak mau sipit. Ketujuh. Cindo. Karena gak mau cindo. Aku... Apa ya, berotot? Masih lokal aku. Dia terlalu berotot. Takut dia adik. Ganteng. 6. Aku enggak terlalu suka cowok sama. Putih. Aku juga. Bukan maksudnya enggak putih, enggak.
Maaf ya Bang Perol, enggak menarik. Tapi ganteng, ganteng kok. Enggak sih, Abang ganteng banget, tapi mungkin orang kan tipenya beda-beda, sukanya gitu. Kan ini kan pertanyaan dari Abang ya. Ganteng Abang ini cuman bukan tipe. Aku walaupun enggak secantik apa ya, enggak apa-apa lah ya. Kita berdeskripsi. Berimajinasi. Okay. Ntar aku dihujatnya abis ini. Ih, cantik banget kan, jadi Perol aja begituin. Ih, mampus dah. Ariel doang, 10 lah. Ih, dia mudanya ganteng banget. 10. Tapi kok sekarang jelek? Enggak. Karena tua, tapi kalau dulu ganteng. Enggak bisa. 10 per 10. Udah. Aku suka suaranya. Duda. Suka suaranya. Gak apa-apa deh. Kau berapa, Ju? Hah? Kapan? Kapan? Tapi kalau sekarang enggak suka. 10. Tapi kalau dulu ganteng. 10. Ciri khas suaranya doang. Suara. Kau berapa? 8. 8. Kenapa? Suaranya. Ternyata ini cowok gua. Astagfirullahaladzim. Ya aminin dulu, aminin. Astungkare. Ya udah lah namanya juga gitu. Cuma Angga. Siapa? Angga. Ini tipe udah. Banget. Soalnya dia ke menurut Okta Kim Tae Hyungnya Indonesia. Enggak, biasa aja. Iya udah pernah ketemu langsung. Oh kalian pas dari kemarin. Aku sampai siang-siang mau ngenten ya, kita tahan ke bioskop karena dia visit kan. Iya enggak ya Allah. 10. 10 per 10. Gimana Kum? Karena memang aku 7. Suka. Aku sukanya dia tuh romantis sih. Sama si itu kan. Iya sama Sena tuh dia pucin banget. Kak Senina pacar kita ya Kak Senina. Pacar kita ya Kak. Lanjut. Lanjut. Udah, tadi udah berapa rate-nya? Ah, biasa aja sih 7. 7. 10. 7. 11. 11. Ah, oh, ini siapa nih kayak ini? Adanya, ini. Ya? Ini. Ini. Amburan. Ada namanya lupa lagi bapaknya si ini. Ini. Matthew. Pemuran aku ya, itu, kok tanya dia, Anissa aja pasti kenal dia. Lupa aku namanya. Dah itu dah 10 per 10 udah. Aku Rahma, 10 per 10. Di sini yang tua lebih menggoda. Aku suka berondong sih. Iya, masih berondong. Kayak Jeffrey itu, 10 per 10. Ini sama nih emang, Ajun gak suka? Kayak gak kan? Terlalu putih gitu. Kurang aku. Kurang. Gak terlalu berotot juga. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Dulu sih, sekarang gak lagi. Iya. Dulu. Dulu dia kan putih kan? Dia ini kalem, Bang Al itu kalem. Al-Ghazali itu kalem ya kan? Kalem, iya iya. Kalem orangnya walaupun di kalem banget. Di TV-TV atau di mana main film. Kalau main film, iya jadi kayak cool boy gitu ya, cool. Tapi orang kalem-kalem itu pandai loh. Berarti ratingnya aku 7. Aku 8. Ganteng. Aku 7,5. 7. Lanjut ya, next. Siapa itu? Siapa itu? Bang Tat. Aduh. Gue gak kenal. Kok gak kenal? Gak kenal sumpah. Gak, red aja, red aja. Red aja. Sini gue bentuk dia. Bentuk deh. Katak. Coba kau zoomkan dulu dikit. Mengkatak. Berapa ya? Mengkatak karena belum pernah. Aku gak tahu sumpah orang banyak bilang kata-kata kebijakan. Gue gak tahu orang. Ya, gak pernah masuk bang, FB. Keren. Manis sih bang. Berapa? Berapa? Di red aja. Berapa? 6. 6. Gun. Apa ya deskripsikan Bang Katak? Karena belum belum tahu jauh, ya, cuma dari TikTok jauh. Doang kan? Kadang terus penuh itu sih penyayang orang tua. Ya kan? Kumala? 7. Aku 7,5 sih. Oke, sama aku sama. Kan suka suaranya aja kayak cool banget. Suara laki banget. Ya kan dia laki dulu karena suaranya itu loh yang suka orang komen, "Aduh Bang, ayo video call Bang," kayak gitu. Suaranya callable banget. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Expecture Media. Iya, jangan lupa juga follow Instagramnya. Bunyikan lonceng. Dadah, dong, ding dong.